Assalamualaikum, hai sahabat semua, bertemu lagi bersama channel Wahyu Sky. Mari masak. Video kali ini saya mau masak yaitu daun sirih Cina. Nih ya, saya metik daun sirih Cinanya dari itu ya, pot bunga itu. Ini tidak ditanam ya, itu tumbuhan liar, yaitu tumbuh sendiri. Jadi di atas, lantai atas itu ditanami bunga-bunga gitu lah, ini di pot bunga gitu ya, jadi tumbuh dengan sendirinya banyak banget. Lalu ini saya petiki, saya ambil untuk ditumis ya. Dan ini daun sirih Cina ini banyak manfaatnya ya sahabatku, terutama untuk bisa mengatasi jerawat ya, untuk itu ya, yang flek-flek hitam, untuk memudarkan flek hitam ya. Nah, ini saya bumbu-bumbunya pakai bawang putih dan bawang merah, lalu cabai. Itu aja ya sahabatku. Ini bawang putih dan bawang merahnya saya potong dulu. Nah, ini bawang putih dan bawang merah dan cabenya sudah selesai dipotong. Lalu siapkan wajan atau pan ya, tuangkan minyak, yaitu sedikit saja ya minyaknya ya. Bawang putih dan bawang merah ditumis dulu ya. Tumis sebentar saja. Kemudian daun sirih Cina yang sudah dicuci bersih tadi ya, cabenya belum ditumis ya sahabatku. Jadi tumis dulu cabenya, setelah itu daun sirih Cinanya, sirih Cinanya ya, itu ditumis, masukkan ke pan, lalu diaduk rata biar campur dengan bumbunya yang ditumis tadi ya, yaitu bawang merah dan bawang putih dan ditambah cabai tadi. Masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh kaldu jamur. Nah, ini ditumis-tumis ya, sudah layu.
Jadi tidak usah dikasih air ya. Tips seperti ini saja ditumis. Seperti ini aja udah cukup sahabatku ya. Jadi jangan terlalu lama memasaknya, nanti malah nggak enak tekstur dari ini ya, crunchy-crunchy daun ini. Teksturnya crunchy-crunchy ya sahabatku, seperti itu ya, lada air ya, selada air ya, seperti selada air, jadi crunchy-crunchy gitu ya, yak-yak gitu ya. Nah sahabatku semuanya yang baru menemukan channelnya Wahyu Sky, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Nih ya sahabatku, ini masakan sederhana, simple dan praktis. Ini enak loh. Sayur ini ya, saya sering masak ya, kalau di kampung sering masak sayur ini. Ini manfaatnya banyak sahabatku ya, daun sirih Cina ini ya, jadi manfaatnya bisa mengatasi jerawat, memudarkan flek hitam ya, mengurangi sembuhnya di wajah, sembabnya ya, sembab di wajah ya, perawatan kulit yang sensitif, mengotong, mengurangi rasa apa itu kalau